biasa, kisruh rumah tangga pedangdut Ayu Ting Ting dengan Angie nampaknya makin melebar kemana-mana. Setelah beberapa waktu lalu Angie melakukan preskon ditemani pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, mengenai keadaan rumah tangganya hingga mengatakan orang tua Ayu memaksa Angie untuk mengadakan resepsi pernikahan besar-besaran. Kini Ayu kembali diberitakan mengalami KDRT. Ditemui usai mengisi sebuah acara di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Ayu menyangkal pemberitaan itu. Iya, Manit. Beritanya ngada-ngada aja, tanya aja sama yang bikin berita. Tanya aja yang bikin info. Yang jelas saya tidak mendengar itu, saya nggak pernah mendengar itu. Jadi tanya aja sama yang bikin info, ayo cari silakan siapa yang bikin info. Enggak. Alhamdulillah saya baik-baik aja, sehat-sehat aja sampai sekarang. Itu cukup saya yang tahu ya. Nggak semuanya hal privasi saya harus kasih tahu. Jadi tolong hargai ya. Meski Ayu yang sedang berbadan dua ini harus menjalani hidupnya tanpa didampingi sang suami, namun hal itu tak lantas membuat wanita kelahiran Depok ini berhenti untuk beraktivitas, melainkan dirinya tetap eksis di panggung hiburan. Harus tetap aktivitas, alhamdulillah masih ada rezekinya untuk ngumpulin abang-abang sendiri. Harus tetap jadi bumil yang eksis dong. Gimana sih, makin bulannya makin nambah kayaknya makin semangat, energik bener. Ini kan sama saya yang dulu, jadi masih bilang saya energik. Emang harus energik, harus ceria. Apa karena bawaan dalamnya cewek atau gimana? Ya mungkin kali ya. Belum bisa. Belum bisa, jadi ya saya mah ya saya ini aja. Ya emang lagi senang ya senang. Ya kan namanya orang hamil mut-mutan terkadang.